Oh, ini dia. Biketan. Kau. Ya, kau. Wah, ramai ya. Oh. Aduh sikit. Orange. Oh. Registration. Champion Open Category. So ini ialah Kampung King lah. Kampung King eh. 2018. Dah winner dia. Ya, winner. Ya, yeah, winner dia. Ini dia winner dia. Yes. 2018. 2018. Yes, yes, yes. Kampungnya eh. Yes. Tapi ini western lah tak? Ini perisa durian pizza. Oh, durian pizza? Bukan. Bukan, terkejut lah. Alright, alright, okay. Ya, yeah, ya, yeah. ini kita. Kita tengok, wah ini. Ini yang tahun lepas punya. Tahun lepas. Musang King Champion. Oh, Musang King punya champion lah. Oi, nampak tu. Ah, nampak. Alright guys, ya hari ini kita bersama dengan ini lah. Itu dia, Kak Mara tu bersama ni kan. Kalau Pak Makan memang dia. Ah, sebab itulah dia antara 3 tahun dekat sini. Okey, akan tengok macam mana kan. Okey, saya rasa setiap kali, setiap tahun event ni saya lah orang yang paling happy sekali, yang paling gembira. Saya yang akan melompat-lompat sebab saya ni peminat durian. Ah, saya peminat durian, tega durian. Saya sanggup ke mana saja untuk makan durian. Ya, saya boleh makan durian banyak sebab tu dah 3 tahun saya dipilih untuk menjadi MC kepada mulanya. Yeah. Lepas tu saya disuruh untuk beri award. Lepas tu saya disuruh juga untuk menjadi juri. Oh, jadi, makin naik. Ha, so tahun ni pula dia orang suruh pula saya membuat ucapan sedikit-sekejap lagi. So saya sangat gembira lah. Sebab apa, durian dengan saya memang tak dapat nilai besar kan. Kalau boleh saya nak tukar nama saya, Mara Durian. Ha, so saya sangat happy. Sebab di sinilah saya dapat banyak pengalaman. Saya berjumpa ramai orang luar pengalaman durian. Mereka yang ada dusun durian. Dan saya mengenali durian dengan lebih rapat lagi. Menangkan sebab saya cintakan durian. Jadi saya belajar banyak tentang durian daripada luar pengalaman durian yang ada. Terutamanya daripada BK. Di mana setiap kali jumpa, ada je cerita baru dia nak cerita dengan saya. Ada je cerita baru. Bila saya nak sebut, ish, geramnya saya. Saya ingat saya lagi advance. Dia cerita dengan saya. Dia buka cerita. Alamak. Tentang durian yang terbaru. Kadang-kadang nak tahu jenis durian pun dia tahu semua. Ya, ya. Dia tanya dia. Betul. Disebabkan oleh durian festival ni tiap-tiap tahun ni, saya belajar bagaimana nak melalui durian. Macam mana selalu dulu kita main rempuh je. Nampak durian, buka makan, buka makan kan. Oh sedap, ni pahit, ni manis. Tapi tak tahu, itu je tahu. Tapi sebenarnya setiap spesies, oh banyak cakap tu. Tak apa. Setiap durian tu, dia ada spesies dia tu. Macam IOI, macam Musang King, dia semua ada. Dia punya rare, dia keunikan dia dan cara nak tengok buah tu sendiri. Lonjong ke, bulat macam saya ke. Yang duri hitam. Duri hitam, black tongue kat mana nak cek black tongue tu. Takut kena tipu semua. Yang the best daripada mana, sama ada daripada Rauk ke, daripada Johor ke. Semua negeri ada spesies dia tu sendiri. Spesies yang mereka masing-masing. Oh, gila. Ini dia persiapan. Persiapan. Oi. Okay guys, ini dia. Kalau kita tengok macam mana dia orang punya serve dia. Ini semua kita dapat rasa semua kategori. Jadi ini yang ketiga. I shopping mall. Original. Sedap ah. No, we call it IOI.
don't confuse with that. There's another registration number one. Rasanya light sikit eh. Dia tak pahit. Sedap, sedap. Memang sedap. Hmm. 168. 197. Fragrance nice. A little bit of milky taste, and then sticky and it's dry. The fresh is not too thick. Kalau durian tak cukup, meja ni banyak.